Penyanyi goyang Jigo, Shay, 6 hari berlibur di Australia. Beberapa kota disambangi selain berbelanja, Shay juga memacu adrenalin dengan naik balon udara. Dan yang tak kalah seru dalam liburan itu, Shay mengajak warga Australia yang ditemuinya di jalanan untuk goyang Jigo bersama. Semuanya terlihat fantastis seperti berikut ini. Hello, Shay. Hey, what's up? Jam 7 pagi kita udah nyampe Australia, abis itu hampir gak lunch nyong Iyoki. Kenapa? Kita dikasih game that we had to win. Coba belanja, gimana? Bagusnya? Oh, I'm just looking at the stroke, and here's the lady. I know that. Yo bro, gua gak tahu kita sekarang di mana yo. Tapi ini rumput-rumput gak jelas baunya, bau ikan. Dan di belakang, apa ini? Apa? Saya tanya apa? Did you bring your passport? Oh no! Hey guys, please be careful with your cameras, don't drop it. Please take it from this inside. Be very, very careful. The Gold Coast, the ocean. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. That's great. Yeah, great. Come on. Can we try it again? All right, one more time, and then we're gonna shoot it all. All right? Okay, music, please. Brisbane, Shay menikmati sensasi naik kapal pesiar untuk melihat ikan paus di tengah lautan. Selain mendapatkan penjelasan dari kapten kapal tentang perkembangan ikan paus di Australia, Shay juga ikut menyaksikan atraksi ikan paus yang menawan. Informasi yang kita dikasih dari kaptennya, kapten di atas, dia pakai mikrofon, dia ngomong ke kita semua dari di dalam, dan di luar semua bisa dengar sedikit tentang fakta paus gitu loh. All the facts about whales and what whales do di bawah laut, dan dari apa yang kita bisa lihat interaksi mereka seperti apa yang kita bisa lihat detail flipping, ya kan? Itu dijelasin. Tuh! Humpbacks are pretty curious animals. They're very intelligent. It is often the case that they come up. Dan bagi Shay yang sukar dilupakan dalam liburannya 6 hari di Australia adalah menikmati serunya bermain pasir di pinggir pantai dan jalan-jalan ke Taman Nasional Australia. Nasional. Taman Nasional. Tadi, mau ikut tadi ya? Nasional di case ini adalah Australia. So, kita di Taman Nasional Australia. Di Pantai Emas. Di Pantai Emas, alias Gold Coast. Jom. Apa saja warisan terakhir Olga Syahputra? Lihat videonya di Junicam. Musik.